Oke, halo, assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi sama Lima dan Ami di channel Pajak Gaming Kids. Lucu juga deh pakai kacamata panda. Oke, kali ini kita main Baby Bus lagi adik-adik ya. Sudah pencet. Tuh, pilih yang mana tuh? Pilih pengenalan apa itu karir. Lucu. Nah, habis itu wah, rumahnya selesai ya. Oke, sekarang kita ngapain lagi ya, Lima? Capin pengki, gagang sapu. Kita mau bersih-bersih kayaknya nih. Penyapu. Aku adalah petugas pembersih jalan yang membersihkan jalan setiap hari. Mas labrak deh. Ya, kita bersihin dulu adik-adik. Wow. Aku akan menjadi anak baik yang tidak membuang sampah sembarangan. Supir bus yang mengantar penumpang setiap hari. Busnya akan berangkat. Mohon duduk dengan aman ya. Oke. Sekarang kita jadi supir bus. Berhenti, tolong berhenti. Hai. Ketika naik bus, silakan taruh ongkos bus atau kartu transportasi. Oh, ini kayak Jaklingko ya, bayar. Berikanlah tempat duduk pada orang tua. Tuh, kasih duduk deh. Aku akan turun. Kalian yang mau turun. Kendaraannya akan bergerak, jadi peganglah erat-erat. Berhenti, tolong berhenti. Pintu depan untuk penumpang naik. Pintu belakang untuk penumpang turun. Berikanlah tempat duduk pada orang tua. Oke. Kita dapat pesan, berikanlah tempat duduk prioritas untuk orang tua adik-adik ya. Kalau kita naik kendaraan umum, ketika melintasi polisi tidur, harus dikurangi kecepatannya. Kurangin deh speednya. Ya. Kan gak hujan deh. Aku akan turun. Tuh, Mie-Mie mau turun. Tombol pintu ya. Kendaraannya akan bergerak, jadi peganglah erat-erat. Ini adalah halte terakhir. Harap menurunkan semua penumpang. Selanjutnya, gunakan baby bus. Gaya deh, pilihlah gaya, roti roti yang kamu suka dan taruhlah di kasir.
Selamat datang. Kiki datang tuh, Dek. Aku bisa saya bantu. Aku ingin membeli roti. Oh, roti juga. Sebut aja roti roti gunung berapi ya. Korea. Soalnya bentuknya mirip gunung berapi ya. Wah, Kalima dapat duit banyak, jadi kaya dah Kalima dah. Semuanya suka roti rotiku. Buku. Buku, wah, ini guru kapur. Kan? Kapur, oh iya guru. Papan tulis. A teacher. Aku adalah guru yang menyajarkan anak-anak banyak hal. Anak-anak, saya sedang mengajar. Hari ini saya akan memilih masalah dengan kalian. Apa ya yang biasanya merangkak di atas tanah? Saya akan berikan bunga merah untuk teman kita yang menjawab dengan benar. Mobil, Dek. Yang bergerak di tanah itu mobil. Hebat, Rudolf. Jawabannya benar. Yeay. Terima kasih, Bu Guru. Yeay. Apakah makanan kesukaan kucing? Kucing, ayo. Saya akan berikan bunga merah untuk apa teman deh? Kita yang menjawab dengan benar. Kan, kasihkan. Hebat, Alan, jawabannya benar. Yeay. Terima kasih, Bu Guru. Tolong berikan 3 anak ayam. 3 anak ayam. Saya akan berikan bunga merah untuk teman kita yang menjawab dengan benar. Yang kiri. Hebat, Kiki, jawabannya benar. Yeay. Terima kasih, Bu Guru. Oh, Bu Guru suaranya laki. Tolong ya. Berikan kue berbentuk lingkaran. Saya akan berikan bunga merah untuk teman kita yang lingkaran ya, Dek. Ya. Hebat, Rudolf, jawabannya benar. Oh, benar, Alima. Terima kasih, Bu Guru. Sama-sama. Kalian semua siswa yang pintar ya. Amplop, tas surat, paket. Posmen, tukang pos. Aku seorang tukang pos. Aku akan mengirimkan semua paket tepat waktu. Kita akan mengirimkan surat-surat orang-orang ya, adik-adik ya. Bungkus barang itu. Nih, kita bungkus barangnya. Kuning, bintang, pitanya pink pasti. Oh enggak, biasanya pink, Dek. Oh iya. Terus? Tempelkan stiker pengiriman. Terus, disortir lu barangnya ya. Masukkan paket ke dalam keranjang yang Cina, benar. Cina, Amerika, Inggris. Inggris deh, kita mau kirim barang ke negara Inggris ceritanya nih. Ya, kita sesuaikan barangnya. Ya. Ada 3 negara di sini kita kirimkan ke Amerika, Inggris paling banyak sementara di negara Inggris ya, adik-adik ya. Amerika, Inggris. Wah, Inggris banyak banget barangnya. Amerika. Inggris, yes, Cina, Tiongkok. Oh, Tiongkok. Yay, semua ya, paket sama, sudah Cina, dimasukkan Cina ke dalam tempatnya. Oke, waktunya kita akan kirimkan pakai mobil. Kita hampir sampai di area bus. Kemari dan kirimkan paket denganku. Apakah ada paket untukku?
Kalau Miu Miu pesan paket roti. Terima kasih. Sama-sama. Ada 4 paket ya. Hai, apakah paketku sudah datang? Apa itu CCTV? Terima kasih, sama-sama. CCTV kamera. Maaf, apakah kamu membawa paket untukku? Sapu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Halo, apakah ada paket untuk saya? Buku. Ini guru yang tadi ya? Terima kasih. Sama-sama. Apakah ada paket untukku? Oh, dia mesen gunting. Terima kasih. Sama-sama. Yay, semua teman kecil sudah menerima paket mereka. Hore. Oke, udah semua tuh deh. Berarti udah mainnya. Oke adik-adik, kayaknya kita udah selesai nih main Baby Bus yang ini. Nanti kita lanjut di game lainnya. Sampai ketemu di channel Ngebanyak Gaming Kids. Assalamualaikum, dadah.